Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lighting News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari Instastory Ayu Ting Ting. Di sinilah kegiatan Ayu Ting Ting minggu pagi ini ya, nonton Korea nih, nonton opa Korea dengan Bilqis nih di rumah. Di sisi lain, memaiting Shiva dan juga Ayah serta Nanda sedang kondangan nih di salah satu kerabatnya ya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting ditemani dengan Bilqis bersama nonton drakor, menghabiskan waktu bersama dengan Ikis di rumah. Serasa ya, dunia hanya milik berdua nih kalau udah sama Ikis, sambil nyanyi dan juga bercanda bareng, nonton drakor bareng. Sehat selalu ya untuk Bilqis dan juga Bunda, semoga selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya nih dari Instastory Ayu Ting Ting dan Mom Aiting, terlihat Ayah Ojak sangat cakep ya. Begitu juga dengan Mom Aiting, cantik banget nih menuju rumahnya Novi Wulandari nih yang sedang melaksanakan ijab dan kobul. Semoga Ayah Ojak dan Mom Aiting sehat selalu, dan semoga Shiva segera nyusul, amin rabbal alamin. Dilansir dari akun Instagramnya Jujur Jejaka, morning make up for Ibu Mom Aiting. Sehat selalu buat Ayah sama Ibu ya, Ayu Ting Ting dan juga Shiva. Shiva hari ini Mom Aiting, Shiva juga Ayah di make up oleh JJ Jejaka. Seperti yang kita tahu, JJ Jejaka adalah professional make up artist. Dan bukan hanya keluarga Ayu Ting Ting yang sering di make up oleh JJ Wedding atau JJ Jejaka. Artis-artis lain pun sering berdatangan ke JJ Jejaka karena hasilnya sangat memuaskan, cantik. Dari unggahan JJ Jejaka tersebut, banyak sekali komentar berdatangan nih. Salah satunya dari sahabat kita yang memberikan komentar bahwa Mom Aiting sangat cantik sekali hari ini. Dari Neni Puspa, cantik banget Mom Aiting. Terima kasih Neni Puspa. Dan juga di sini ada dari sahabat Arshita Har Dika, semoga sehat selalu Ayu Ting Ting dan keluarga semua, amin ya robbal alamin, love you. Dari Nana Choi, cantik Mom Aiting, love you. Terlihat banget ya, memang di sini wajah dari Mom Aiting sangat berseri-seri didampingi dengan suami tercinta Ayah Roger. Sehat selalu untuk Ayah dan juga Ibu, semoga selalu diberikan keberkahan, amin ya robbal alamin. Dari Hai Feby, dan tiba-tiba semua lagu cinta menjadi tentangmu. Masya Allah Ayah Ibu, semoga sehat selalu, happy weekend, tulis Hai Feby di akun Instagramnya. Happy weekend juga untuk Hai Feby. Dan berita selanjutnya, di sini Mom Aiting mengunggah foto bersamaannya bersama sang pengantin. Cantik banget ya pengantinnya. Di sini Mom Aiting menuliskan, selamat menempuh hidup baru Novi Wulandari. Semoga panjang jodohnya dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, amin. Bahagia selalu ya Novi Wulandari, tulis Mom Aiting di akun Instagramnya. Dari tulisan dan unggahan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan nih. Salah satunya dari sahabat dan calon menantu nih dari Brata Kartasasmita. Ibu cantik amat sih. Wow, Brata sudah berani ya berkomentar di sini, mengomentari sang calon ibu mertua. Doakan yang terbaik pemirsa untuk Brata dan juga keluarga Ayu Ting Ting ya. Apapun yang terjadi, semoga Brata tetap nih bersilaturahmi dengan keluarga Ayu Ting Ting. Dari Tiana, happy wedding Novi Wulandari dan suami, long last keep romantis sama Watil Jannah, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya, di sini ada foto si Eneng Shiva, terlihat sangat cantik banget ya
dilansir dari akun Instagramnya JJ Jejaka. Flowers make up for si cantik Shiva Shiva, make up by me JJ Jejaka. Dari angkasa Bali 20, cantiknya Shiva Shiva bikin pangling, love you Shiva. Terlihat di sini Shiva sangat cantik banget ya, dengan wajah yang sangat natural nih. Semoga Shiva segera menyusul sang pengantin ya bersama Nanda tersayang. Terlihat sangat dekat ya Nanda bersama keluarga Ayu Ting Ting nih. Kemana-mana selalu ikut, didoakan deh. Semoga Shiva segera lulus kuliah dan segera menikah dengan Nanda ya. Kita doakan yang terbaik untuk Shiva dan Nanda. Amin ya robbal alamin. Dan dari Instastory Mom Ayu Ting, alhamdulillah saya Novi Wulandari bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk sang pengantin, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Meninggalkan berita Mom Ayu Ting dan juga Shiva, di sini ada Ayu Ting Ting bersama Ikis yang lagi nyanyi lagu Seriosa nih, yang kemarin dinyanyikan di acara Resepsi Dangdut Indonesia dari angkasa Bali 20. Di sini menuliskan bahwa kebersamaan Bunda dan Ikis sehat terus ya kalian, love you. Dan banyak sekali komentar nih yang berdatangan dari Stella Lovers 12, si cute the magic flu, suaranya Ikis bagus masuk Seriosa, pengen denger yang fullnya bolehlah off di KSU TV, pasti trending Ayu Ting Ting, Bilqis, Sumairah Rajak. Dari Delvi Anggra ini, iya bikin konten musik bagus juga nih Bilqis nyanyi di YouTube KSU TV, yang gak Stella Lovers 12 auto merinding pas terakhirnya, eh tinggi juga suara Ikis ya. Dari Mahdiana Alfifa, semoga Ikis menjadi seorang penyanyi yang handal, bagus dan juga dermawan ya. Sehat selalu untuk Ikis dan Bunda tersayang. Dan informasi selanjutnya, di sini ada seorang bule nih yang lagi mengomentari foto-foto dari Ayu Ting Ting. Dari cuplikan video ini bertuliskan setiap fotografer punya pandangan dan pilihan atau ide, tetapi bagi saya lebih menyukai gaya dan tampilan Ayu Ting Ting yang sederhana namun istimewa karena senyumnya yang memang murni. Dan dari kamu tulus dari senyuman, salah satu magnetnya emang itu. Salah satu magnet dari Ayu Ting Ting memang senyumannya yang gak lepas ya. Kemudian juga dari kamu, sampulnya AA bule aja suka banget dengerin penjelasannya. Aku taunya Ayu di foto cantik aja, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Joseph Lord, Joan Kistroven, Rio Motret. Terima kasih Rio Motret yang selalu memberikan kecantikan kepada Ayu Ting Ting. Seorang bule aja suka banget ya dengan gayanya Ayu Ting Ting yang natural. Karena salah satu fotonya yang tersenyum terlihat seperti bahagia, juga tulus dari senyumnya. Saya memilihnya, kata bule tersebut, karena Ayu terlihat sangat cantik dengan senyumnya. Karena ketika kamu hanya menyebut Ting Ting terdengar lucu, karena dari Ting Ting sudah memberikan kesan tersendiri ya untuk semua orang yang dengar kata Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting katanya masih berumur 28 tahun nih. Dan di sini juga masih banyak ya obrolan-obrolan seputar Ayu Ting Ting yang katanya sangat manis natural. Ketika di foto sangat profesional. Selamat untuk Ayu Ting Ting, bukan hanya orang Indonesia nih yang menyukai gaya Ayu Ting Ting ya, tapi di luar negeri sana sangat dikagumi juga nih karena gaya-gayanya yang sangat flowers dan juga epic. Dan di gaya yang ini merupakan pose klasik yang sering dilakukan model ketika pemotretan. Sangat berbeda dari foto sebelumnya yang tidak memakai kostum ya. Di sini terlihat manis dan juga cantik. Pokoknya semangat terus untuk Ayu Ting Ting walaupun banyak haters yang menjatuhkan. Insya Allah kekuatan cinta dari keluarga akan membangkitkan semangat dan rezeki dari Ayu Ting Ting. Doakan yang terbaik untuk Ayu. Semoga apapun yang terjadi, halang rintangan bisa dilewati ya. Amin ya robbal alamin.
Sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga Der Rojak. Mimin doakan yang terbaik untuk keluarga Ayah Ojak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, baik rezeki maupun pekerjaan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.